Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Kamis pagi 7 Zulqa'dah 1442 Hijriah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk duduk bersama mengkaji kembali kitab Al-Mulakhas fi Syarhi Kitab At-Tauhid. Ringkasan penjelasan kitab Tauhid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Dr. Saleh bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan Hafizahullahu Ta'ala. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wa Ala Alihi Wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Wahai Allah, sesungguhnya kami memohon kepada Engkau ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amal yang diterima. Allahumma amin. Ahibati wa akhawatil muslimah hafizakunallah, saudari-saudariku muslimah yang semoga selalu dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk membicarakan bab yang ke-17 dan penulis menyebutkan bab qaulillahi taala innaka la tahdi man ahbabt. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala sesungguhnya engkau Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai. Surat Al-Qasas ayat 56. Dan ahibati hafizakumullah, kaum muslimin yang saya cintai karena Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu menjaga kita. Ini adalah salah satu kebiasaan yang dilakukan oleh penulis Syekhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab bin Sulaiman bin Ali At-Tamimi, dan yaitu dengan menyebutkan bab dengan menyebutkan ayat, bab dengan menyebutkan ayat. Dan maksud dari bab ini, perhatikan baik-baik, maksud dari bab ini adalah yaitu penjelasan tentang bukti lain dari bukti-bukti tauhid. Bukti lain dari bukti-bukti tauhid. Sebagaimana syafaat adalah bukti, salah satu dari bukti tauhid, karena tidak ada yang bisa memberikan syafaat kecuali setelah diizinkan oleh Allah, dan tidak ada yang mendapatkan syafaat kecuali setelah diridhai dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukti tauhid yang lain ada pada bab yang ke-17 ini, yaitu tidak ada yang bisa memberikan petunjuk taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa memberikan petunjuk taufik kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan petunjuk ada dua macam. Dicatat baik-baik, petunjuk ada dua macam. Yang pertama yaitu yang disebut dengan dalalatu al-irsyad. Dalalatu al-irsyad yaitu petunjuk ilmu. Petunjuk ilmu. Maka petunjuk ilmu ini dimiliki oleh makhluk dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala.
sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam benar-benar dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus, dapat memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Surat Asy-Syura ayat 52. Nah, petunjuk yang dimaksud di sini adalah petunjuk irsyad, yaitu petunjuk ilmu, ilmu tentang tauhid, ilmu tentang sholat, ilmu tentang puasa, ilmu tentang sedekah, zakat, ilmu tentang haji, ilmu tentang berbakti, ilmu tentang macam-macam. Ini namanya petunjuk irsyad. Nah, di sana ada petunjuk yang kedua, yaitu dalalatu at-taufiq. Dalalatu at-taufiq. Apa itu dalalatu at-taufiq? Yaitu petunjuk untuk mengerjakan ilmu. Petunjuk untuk mengerjakan ilmu. Maka tidak ada yang memiliki petunjuk ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah bukti tauhid. Di antara dalilnya surat Al-Qasas ayat 56. Ayat yang dijadikan bab oleh penulis, yaitu innaka la tahdi man ahbabta. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Tidak dapat memberikan petunjuk kepada orang yang engkau cintai. Petunjuk yang dimaksud adalah petunjuk taufiq, yaitu petunjuk kemudahan mengerjakan ilmu, petunjuk kemudahan masuk Islam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak bisa memberikan petunjuk kemudahan masuk Islam, petunjuk kemudahan mengerjakan sholat, petunjuk kemudahan berpuasa pada bulan Ramadan, petunjuk kemudahan berhaji, petunjuk kemudahan berzakat, dan seterusnya. Maka tidak ada yang dapat memberikan petunjuk itu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu adalah makna bab, ya. Karena kan tidak disebutkan di dalam buku terjemahan kita makna babnya apa gitu. Hanya disebutkan yaitu ayatnya sebagai babnya. Maka harus dijelaskan. Jadi makna bab adalah penjelasan lain dari bukti tauhid, yaitu tidak ada yang dapat memberi petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang dapat memberi petunjuk kecuali Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian setelah itu penulis rahimahullahu taala hafizahullahu taala mengatakan munasabatul babi li kitab tauhid. Hubungan bab dan kitab tauhid. Jadi bab ini apa hubungannya dengan kitab tauhid? Penulis mengatakan anna fihi radda ala ubadil qubur alladzina ya'taqiduna fil anbiya'i was salihin an-naf'a wadh-dharra wa dhalika annahu idza kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad harisa ala hidayati 'ammihi fi hayatihi falam yatayassar lahu wada'a lahu ba'da mautihi fanuhiya an dhalik wa dhakara subhanahu anna ar-rasula la yaqdiru ala hidayati man ahabba fahadha yadullu ala annahu la yamliku dharran wala naf'an fabatala at-ta'alluqu bihi lijalbin naf'i wa daf'i ad-dharri wa ghairihi min babi aula. Nah, silakan Bu. Ya,
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat memberikan hidayah kepada orang yang dia cintai. Hal ini menunjukkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak berkuasa untuk mendatangkan manfaat dan mengelola bahaya, sehingga batalan sikap bergantung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam usaha mendapatkan manfaat dan mengelola bahaya. Lebih-lebih bergantung kepada selain beliau. Ya, Bismillah. Di dalam hubungan bab dengan kitab Tauhid, maka penulis Al-Syeikh Al-Allamah Dr. Salih bin Fauzan bin Abdillah Al-Fauzan menjelaskan bahwa bab ini adalah menyanggah orang-orang penyembah kubur yang meyakini tentang para nabi dan orang-orang saleh dapat memberikan manfaat dan juga mudarat. Itu keyakinan orang-orang yang bergantung kepada makhluk, bahwa orang-orang saleh ini dapat memberikan manfaat atau mudarat. Maka dibantah dengan bab ini bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Sayyidu waladi Adam, pemimpin anak Adam, Khalilullah, kemudian kekasih Allah, Rasulullah, Rasulnya Allah, saja tidak sanggup untuk memberikan petunjuk kemudahan masuk dalam agama Islam. Petunjuk kemudahan yang saya katakan tadi adalah taufiq, tidak sanggup. Maka berarti Nabi Muhammad SAW tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Ya. Yang bisa memberikan manfaat atau mudarat hanya Allah Subhanahu wa taala. Apabila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja seperti itu, maka selainnya pun lebih utama untuk tidak memiliki apa-apa, tidak bisa memberikan manfaat ataupun mudarat. Kemudian yang patut diperhatikan di sini adalah bahwa yang dimaksud pada ayat ini sekali lagi hidayatu taufiq, petunjuk taufiq, mengerjakan ilmu, mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Nah, ini petunjuknya hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pada makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian selanjutnya penulis menyebutkan al-ma'na al-ijmaliyu lil bab. Tadi saya berpikir tadi ada yang ingin saya sampaikan. Sebagian orang-orang yang bergantung kepada orang-orang saleh seperti kepada wali-wali Allah, seperti kepada mereka yang mereka anggap wali kutub misalnya, wali yang mengatur kutub utara, kutub timur, kutub barat, kutub selatan, menurut mereka. Mereka meyakini bahwa Allah kan maha kuasa untuk memberikan kekuasaan itu kepada makhluknya. Maka tidak mengapa dong kita meyakini ada seorang makhluk yang bisa memberikan manfaat mudarat, bahkan bisa menjaga kutub selatan, kutub utara, kutub barat, kutub timur. Tidak mengapa dong kita mempercayai itu, karena Allah kan maha kuasa. Maka jawabannya iya, Allah maha kuasa. Allah maha kuasa menjadikan Fir'aun beriman, itu Allah maha kuasa. Allah maha kuasa menjadikan Abu Lahab beriman, Allah maha kuasa. Tetapi Allah kan tidak menginginkannya. Dan tidak ada dalil bahwasanya Allah memberikan kekuasaan itu kepada si wali ini. Kan tidak ada dalil
Allah memberikan kekuasaan itu kepada wali si fulan, wali kutub fulan. Nah, ini sering kita dengar syubhat bahwasanya Allah kan maha kuasa terhadap wali-wali Allah. Allah mencintai wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah maha kuasa untuk memberikan kekuatan kepada wali tersebut untuk menjaga kutub selatan, kutub utara, kutub barat, kutub timur. Maka jawabannya tidak ada keraguan tentang kekuasaan Allah. Yang meragukan adalah dan tidak ada syariatnya adalah meyakini bahwa wali si fulan bisa menjaga kutub utara, wali si fulan bisa menjaga kutub selatan. Bila ada seorang wali kutub di dalam sebuah tempat, maka akan terasa aman tempat tersebut. Ya. Maka ini perlu dalil, perlu petunjuk syariat dari Al-Qur'an ataupun hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi jawabannya begitu ya. Nah, kemudian penulis mengatakan al-ma'na al-ijmali lil ayah yaqulu ta'ala li rasulihi sallallahu alaihi wasallam innaka la taqdiru ala tawfiqi man tuhibbu dukhulahu fil islam walakin dhalika innama yakunu bi yadillah fa huwa alladhi yuwaffiqu man syaa lahu wa huwa a'lamu biman yastahiqquhu mimman la yastahiqquhu. Nah, silakan Bu. Silakan. Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya kamu tidak mampu memberi taufik untuk masuk Islam kepada orang yang kamu cintai. Tetapi hal itu ada di tangan Allah. Dialah yang memberi taufik kepada siapa yang Dia kehendaki. Dia yang lebih mengetahui orang-orang yang berhak mendapat hidayah dan orang-orang yang berhak tidak dan orang-orang yang tidak berhak mendapat hidayah. Ini sedikit menyimpang tentang perkara hati, menunjukkan bahwasanya pentingnya hidayah dan mahalnya hidayah. Maka jangan dimain-mainkan hidayah yang sudah diberi hidayah, dan bersyukurlah saat sudah mendapatkan hidayah. Ketika orang masuk dalam agama Islam, maka itu harta paling terbesar. Ketika seorang dari lahir sampai sekarang dia masih berkeyakinan tauhid, maka itu harta terbesar yang dia miliki saat seseorang terombang-ambing di dalam kesyirikan. Padahal dia cerdas, padahal dia pintar. Ya, seseorang ada diberikan keimanan tauhid dari mulai lahir sampai sekarang, walhamdulillah, itu harta paling berharga. Saya sering mengatakan tauhid adalah harta paling berharga seorang muslim. Lebih berharga dibandingkan emas, perak, dan seluruh harta kekayaan dunia. Berapa banyak orang yang diluaskan hartanya, dilapangkan rezekinya, tapi tidak mendapatkan harta tauhid, berarti dia miskin. Berapa banyak orang yang disempitkan rezekinya, tetapi dia bertauhid, berarti dia mendapatkan harta paling berharga. Nah, ini yang harus dipahami baik-baik. Kemudian penulis mengatakan munasabatul ayati lil bab anna fiha dalalatan wadhihatan ala anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam la yamliku dharran wala naf'an wala ata'an wala man'an wa anna al-amra kullahu biyadillah fa fiha ar-raddu 'ala alladhina yunadunahu litafrijil qurubat wa qada'il hajat. Terdapat bantahan terhadap orang-orang yang menyuruh atau meminta Nabi sallallahu
Iya. Jadi sekali lagi ini bukti dari bukti nyata tauhid. Kalau sekelas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak sanggup untuk bisa memberikan manfaat dan mudarat, maka semestinya orang-orang yang derajatnya di bawah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih lagi tidak sanggup. Dan berarti orang-orang tersebut tidak berhak untuk kita bergantung kepadanya, meyakini pada mereka ada manfaat dan ada mudarat. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam saja tidak dapat memberikan manfaat dan mudarat berdasarkan ayat ini. Maka orang-orang selain beliau lebih utama lagi. Makanya yang ada meminta Husain madad, wahai Husain berilah kekuatan, ini kesyirikan zahir. Ya, kenapa? Karena Husain radhiyallahu anhu wa ardhahu makhluk derajatnya di bawah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau sudah meninggal dan tidak dapat bisa memberikan manfaat dan mudarat kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat itu tidak berhak kita untuk meminta kepada mereka. Nah, ma yustafadu min al-ayah ar-raddu 'ala alladhina ya'taqiduna anna al-awliya yanfa'una aw yadhurruna wa yatasarrafuna ba'da al-maut 'ala sabilil karamah. Nah, nah, sebagian orang menganggap bahwa karamah adalah bisa dimintai setelah dia meninggal. Kemudian ternyata dikabulkan permintaannya. Berarti ini dia berkaramah. Maka jawabannya begini. Pertama, wali Allah tersebut sudah meninggal, berpindah dari alam dunia ke alam barzakh. Yang kedua, meminta itu adalah doa dan tidak boleh minta yang tidak disanggupi kecuali oleh Allah, kecuali hanya kepada Allah. Maka tidak boleh memalingkan doa istighatsah kepada wali-wali Allah. Yang ketiga, kalau seandainya dianggap meminta itu adalah menjadikan perantara antara dia dengan Allah, maka ini perbuatan yang memang dilakukan oleh orang-orang musyrik jahiliyah di zaman dahulu. Mereka menjadikan orang-orang saleh, para nabi mereka sesudah meninggal mereka sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Mereka menjadikan perantara malaikat antara mereka dengan Allah. Mereka menjadikan perantara berhala-berhala mereka antara mereka dengan Allah. Maka ini tidak benar. Kemudian yang keempat, bahwa bukan sebuah karamah apabila hal tersebut beribadah kepada selain Allah. Mungkin bisa saja ya, seseorang yang minta kepada orang yang sudah meninggal ternyata dikabulkan permintaannya. Maka itu bisa saja istidraj, yaitu penguluran waktu oleh Allah Subhanahu wa taala agar dia dilihat beriman atau tidak, bertauhid atau tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua, anna hidayat at-taufiq biyadillahi subhanahu. Nah, kedua, bahwa hidayah taufik berada di tangan Allah Subhanahu. Ya, ini yang harus kita perhatikan baik-baik, bahwa hidayah taufik hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saya jelaskan, taufik adalah petunjuk untuk mengerjakan ilmu, petunjuk untuk mengerjakan salat karena sudah ada ilmu tentang wajibnya salat, petunjuk untuk berpuasa Ramadan karena sudah ada ilmu tentang wajibnya puasa Ramadan. Nah, yang ketiga, isbatul ilm subhanah lillahi subhanah. Nah, ketiga, penetapan
Anak, Allah Maha mengetahui yang telah lalu, yang sedang terjadi, yang akan terjadi, bagaimana terjadinya, jikalau terjadi Allah Maha mengetahuinya. Seperti misalkan ada orang bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana nasib anak-anak kecil yang meninggal saat masih kecil dan dia berasal dari orang tua yang musyrik. Maka Rasulullah SAW menjawab, Allahu a'lamu bima kanu amilin. Allah lebih mengetahui. Kalau mereka hidup, apa yang mereka kerjakan, Allah lebih mengetahui. Nah, dan selanjutnya yang keempat, isbatul hikmati lillahi subhanahu. Sebelum yang keempat, saya ingin menjelaskan bahwa meyakini bahwa Allah Maha mengetahui ini salah satu kiat yang sangat manjur untuk mendidik diri kita agar senantiasa selalu muraqabah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu muraqabah. Ya. Karena apapun yang kita kerjakan Allah Maha mengetahui. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata-mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi dalam hati. Mata-mata yang berkhianat itu maksudnya adalah ada seorang laki-laki yang melamar seorang perempuan, datang ke rumah perempuannya, ada keluarga laki-laki dari perempuan tersebut, kemudian sedikit-sedikit dia melirik ke perempuan tersebut. Tapi kalau seandainya keluarga perempuan yang laki-laki tersebut fokus kepadanya, dia pura-pura menunduk. Nah, ini mata berkhianat. Nah, sekarang gak ada mata berkhianat, sekarang pengkhianat semua. Ya na'udzubillah, astaghfirullah. Kita beristighfar kepada Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosa kita, terutama yang rahasia. Ya. Sekarang tidak ada lagi mata-mata berkhianat. Sekarang semuanya terang-terangan berkhianatnya. Baik di dunia nyata apalagi di dunia internet. Di media sosial, explore Instagram dan seterusnya. Ada faedah menarik dari Syekh Abdul Razzaq. Kan sebagian istri ini mengeluh suaminya terlalu sibuk dengan handphone, ya, padahal dia panitia kajian, subhanallah. Ada loh beberapa yang begitu. Panitia kajian, di tengah ibu-ibu mungkin dia terlihat salihah, terlihat tegar, tetapi di dalam batinnya yang paling dalam ada semacam kegelisahan. Suaminya belum ngaji. Suaminya belum mau diajak kepada sunnah Rasulullah SAW. Suaminya belum terlalu orientasi akhirat. Ada yang begitu. Saya tidak menuduh yang panitia majelis kajian Nadita, saya tidak tahu dan tidak bergaul dengan mendalam kepada panitia, tetapi ada yang begitu maksud saya. Maka ada obat yang ditawarkan oleh siapa? Asy-Syaikh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahumullah, agar para suami ataupun sebaliknya para istri, tapi karena di hadapan saya adalah ibu-ibu, para suami yang terlalu menggila dengan kecanduan dengan handphonenya, bahkan kadang-kadang handphonenya sampai dipegang dan dia tidur, istrinya di samping, dia tidak pegang. Ya, subhanallah, ada yang begitu. Dan ini harus usaha. Harus ngobrol dari hati ke hati. Ya. Istri harus ngobrol dari hati ke hati dengan suami kalau mendapatkan suami seperti itu. Kemudian berusaha jadi partner. Jangan disalahin. Jadi ngobrol dari hati ke hati itu bukan nyalah-menyalahin, jangan, tapi mencari solusi. Gimana ya kita, mau gak kita begini?
Jadi partner gitu, partner. Suami harus melepaskan itu. Melepaskan itu. Agar kembali lagi keharmonisan, kembali lagi sakinah, mawaddah. Dan ibu-ibu saudari-saudari muslimah, saya berbicara seperti ini sering saya dinasihati oleh para ustadz yang lain. Jangan seperti suami yang kayaknya terlalu romantis dengan istrinya. Enggak, ini saya sedang mengajari. Adapun dalam kehidupan saya pribadi dengan istri, mungkin bukan suami yang bisa dicontoh. Ya, tapi ngajari ya begini. Ya, harus menyebutkan yang baik. Kalau tidak gimana? Jadi jangan berpikir bahwa wah, ustadz dengan istrinya begini. Enggak. Mungkin sayalah orang yang tadi tidur dengan handphone begini. Ya, maka saya nasihatkan harus ngobrol lah dari hati ke hati. Nah, kiatnya yang ingin saya sampaikan adalah salah satunya membaca Al-Qur'an dengan suara yang keras di dalam rumah, sehingga orang yang main handphone mereka akan terketuk hatinya dan meninggalkan hal tersebut. Nah, ini bisa dicoba. Tapi sebelumnya ngobrol dulu dari hati ke hati, kemudian mengambil sikap. Ayo gimana nih? Boleh enggak kalau seandainya saat main handphone, saat sudah habis isya, sudah diletakkan dulu handphonenya? Kadang kan suami begitu, di rumah, di kantor, pekerjaan, kantor dibawa ke rumah dan seterusnya. Apalah itu kalau seandainya perkara yang mubah, pekerjaan kantor. Ini kalau seandainya dengan handphonenya dia main hal-hal yang diharamkan, ya ini kan menyakitkan seorang istri. Ya, menyakitkan seorang istri. Dan biasanya ada sifat balas dendam dari istri. Ah, suami saya juga begitu. Dan sebuah kekeliruan dari seorang istri ketika dia membiarkan suaminya dalam maksiat. Ini berdosa, sang istri berdosa. Ingat itu ibu-ibu. Sang istri berdosa. Sebuah kekeliruan jika sang istri membiarkan suaminya dalam maksiat. Misalkan main perempuan lain, berhubungan dengan perempuan lain yang itu bukan istrinya. Yang itu bukan istrinya. Maka sang istri harus menasehati. Jangan sampai ah, bodoh amat. Yang penting saya sudah dapat rumah megah, mobil mewah, harta bertumpuk ruah, pakaian sedua lemari, kemudian dia nafkahnya tidak pernah surut. Ya, mau dia main di luar sana, yang penting ketika sampai rumah suami saya. Ini enggak bisa. Sang istri jika membiarkan, dia ikut berdosa. Ya, sang istri jika membiarkan, dia ikut berdosa. Maka sekali lagi kembali kepada permasalahan tadi, meyakini Allah Maha Mengetahui, maka ini sangat paten untuk menjadikan diri kita senantiasa selalu merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Kemudian yang keempat tadi, menetapkan hikmah bagi Allah. Artinya apa? Paman Nabi Abu Thalib tidak beriman itu hikmah Allah. Hikmah itu harusnya ada meletakkan sesuatu pada tempatnya. Pasti ada hikmahnya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya pasti ada hikmahnya. Apapun itu. Ya, jadi ketika asa, angan, cita-cita belum tercapai, pasti ada hikmahnya. Karena Allah menciptakan sesuatu tidak sia-sia. Ma khalaqna samawati wal arda batila. Kami tidak menciptakan langit dan bumi, wa ma bainahuma, dan apa yang ada di antara keduanya dalam keadaan batil. Pasti ada hikmahnya. Dan mencari hikmah itu membuat kita lebih sabar, lebih tekun ibadah,
lebih kokoh saat mendapatkan musibah. Mencari hikmah, asalkan jangan terlalu berlebihan. Yang bukan hikmah dianggap hikmah. Terlalu cocok logi. Nah, ini nanti terlalu berlebihan berbicara tentang agama Allah tanpa kebenaran. Yang kelima, ibtalu ta'alluqi bi ghairillah. Nah, silakan. Lima, penetapan batinnya bergantung kepada selain Allah. Nah, ini sudah kita bahas dari tadi. Sekarang kita membahas hadis, satu hadis yang dibawakan oleh penulis yang merupakan sebab turunnya ayat. Sebab turunnya ayat. Saya bacakan hadisnya. Fi sahihi an ibn al-Musayyib an abihi qala lamma hadarat Aba Talibin al-wafatu ja'ahu Rasul sallallahu alaihi wasallam wa indahu Abdullah ibn Abi Umayyah wa Abu Jahl faqala lahu ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah faqala lahu an-nabiy faqala lahu atarghabu an millati Abdul Muttalib fa'ada alayhi an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fa'ada fa kana akhiru ma qala huwa ala millati Abdul Muttalib wa aba an yaqula la ilaha illallah faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam la astaghfiranna laka ma lam unha anka fa anzalallahu azza wa jalla ma kana lin-nabiy walladhina amanu an yastaghfiru lil-mushrikina walau kanu uli qurba wa anzalallahu fi abi talibin innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil-muhtadin. Taib, artinya dari dalam as-sahih. As-sahih maksudnya adalah sahih Bukhari. Ya. Dari Ibnu al-Musayyib, dari ayahnya. Ayahnya al-Musayyib. Sa'id bin al-Musayyib atau al-Musayyib, dua-duanya boleh. Sa'id bin al-Musayyib atau al-Musayyib. Sa'id adalah seorang tabi'i, sedangkan al-Musayyib adalah bapaknya seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Menyebutkan di sini tatkala Abu Talib adalah paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau saudaranya Hamzah, beliau saudaranya bapak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abdullah, ya, paman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Abu Talib ini yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berdakwah, saat diintimidasi dengan orang-orang kafir Quraisy. Abu Talib yang menjaganya, ya, yang membelanya maksud saya. Datanglah Rasulullah SAW kepadanya, dan saat itu Abdullah bin Abi Umayyah dan serta Abu Jahal berada di sisinya. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai famanku, ucapkanlah la ilaha illallah, suatu kalimat yang dapat kujadikan sebagai hujah untukmu di sisi Allah. Di sini pelajarannya ibu, dan ini akhlak yang paling baik, mudah-mudahan kita memilikinya. Jangan lupa kulit kacang, jangan lupa kulitnya. Artinya selalu kenang kebaikan orang yang pernah menolong kita. Itu akhlak baik. Ya, selalu kenang kebaikan orang yang pernah menolong kita, dan orang yang paling berjasa kepada kita setelah Rasulullah SAW siapa? Orang tua. Saya jujur saja, mudah-mudahan suara saya ini sampai kepada orang-orang yang semisal dengan apa yang saya ucapkan. Jujur, saya atau para sahabat terheran-heran ketika mendengar ada hadis Rasul yang berbunyi la'anallah man la'ana walidai. Allah melaknat orang yang menghina kedua orang tuanya. Para sahabat heran, adakah orang yang menghina kedua orang tuanya? Di zaman itu tidak terkenal kecuali bakti kepada orang tua. Bahkan berbakti kepada orang tua adalah ajaran yang dikenal sebelum ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan di seluruh peradaban dikenal bakti kepada orang tua.
sebagian orang-orang barat masuk dalam agama Islam gara-gara ada ajaran bakti pada orang tua. Bagaimana kalau para sahabat hidup di zaman sekarang? Ada orang yang merendahkan bapaknya di media sosial. Ada orang yang merendahkan ibunya di media sosial. Ya. Maka sebejat apapun bapakmu, seburuk apapun ibumu, dia adalah, mereka berdua adalah orang yang merupakan sebab dengan takdir Allah adanya kamu. Itu sudah cukup sebagai pemberian dari orang tua untukmu yang kamu tidak akan pernah bisa balas. Ada dan banyak di zaman sekarang yang menghina kedua orang tuanya. Ya, maka kedudukan kedua orang tua itu setelah kedudukan Allah dan Rasul. Anishkurli wali walidayka ilayyil masir. Bersyukurlah kepadaku, kata Allah, dan kepada kedua orang tuamu. Dan hanya kepadaku tempat kembali kalian. Tidak ada manusia yang paling patut kita syukuri, kita terima kasihi setelah Rasulullah SAW kecuali orang tua kita. Maka sekesal apapun kita kepada kedua orang tua. Ada kadang-kadang perempuan curhat, "Ustaz, saya punya orang tua, dia sering marah, Ustaz. Dia sudah pikun, sering marah." Maka jawabannya, itulah ujiannya. Itulah ujiannya. Maka saya nasihatkan, lihat Rasulullah SAW. Salah satu akhlak mulia beliau adalah tidak lupa kulit, tidak lupa kebaikan orang. Seperti beliau sangat memuliakan Khadijah. Karena saat itu Khadijah sangat membela beliau dengan harta, dengan cinta dan kasih sayang. Makanya beliau ketika Aisyah radhiyallahu anha cemburu kepada Khadijah, seakan-akan tidak ada perempuan kecuali Khadijah. Kata Rasulullah SAW, innaha laqad kanat. Dia sudah berbuat begini wahai Aisyah. Dia tuh begini, istri yang begini. Mengingat kebaikan-kebaikan orang lain. Ini adalah keistimewaan dari akhlak seorang muslim. Ya. Dan orang yang paling banyak kebaikannya kepada kita, orang tua kita. Wallahi Bapak Ibu, ibu-ibu saudari-saudari muslim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita memberi hadiah kepada orang tua, yang itu kewajiban kita. Maka kemudian orang tua mengatakan, "Terima kasih ya. Rasanya perkataan itu berat. Enggak pantas." Orang tua berkata terima kasih kepada anak, "Saya dan harta saya milikmu. Adanya saya karena engkau, wahai kedua orang tua, setelah takdir Allah. Ini kok ada anak bahkan kadang belajar agama, kadang sudah pintar menghina orang tua di hadapan khalayak ramai." Saya nasihatkan dari hati yang paling dalam, bertobatlah segera sebelum siksa yang disegerakan oleh Allah. Karena tidak ada dosa yang siksanya disegerakan di dunia seperti dosa durhaka kepada orang tua. Saya nasihatkan murid-murid saya sekarang yang ngaji sama saya, Majelis Taklim Pondokan Nabita, wahai kalian,
kata orang Arab, kalau sudah urusan kedua orang tua, alal ain war ra's. Alal ain war ra's. Kalau sudah urusan kedua orang tua, alal ain war ra's. Begitu orang Arab. Saya tinggal 13 tahun di Arab. Saya kenal bagaimana mereka. Kalau sudah urusan orang tua, alal ain war ra's. Artinya, saya tunduk patuh. Saya mendengar. Alal ain war ra's. Saya ulang-ulang agar murid-murid saya paham betul bagaimana wajib taat kepada orang tua. Sabar, sabar dengan kelakuan orang tua, sabar. Kita mengurus mereka, menunggu kematian mereka. Mereka mengurus kita, menunggu agar kita tumbuh dewasa menjadi orang sukses. Bertobatlah kepada Allah. Yang pernah durhaka kepada orang tua, hubungi mereka, minta halal kepada mereka sebelum terlambat. Wallahi, sebelum terlambat. Rasanya sakit di dalam hati, seumur hidup Anda akan rasakan itu. Bagaimana Anda pernah mengangkat suara di hadapan ibu Anda? Jangan pernah Anda lakukan. Meskipun Anda benar, meskipun Anda benar, ingat kebaikan-kebaikan mereka. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, makanya kan di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang dapat kujadikan hujah, maksudnya membelamu di hadapan Allah. Aku tidak peduli, aku pokoknya aku akan bela engkau di hadapan Allah karena kebaikan. Maka namun kedua orang itu, ini buruknya teman yang buruknya, berkata, apakah engkau membenci agama Abdul Muttalib? Teman yang buruk itu mengingatkan kepada bapak Abu Talib, bapaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib adalah bapaknya Abu Talib. Diingatkan kepada bapak, dan orang kalau sudah berkaitan dengan bapak, ya repot. Nabi pun mengulang ucapan itu kepada paman beliau, tetapi kedua orang itu mengulang-ulang perkataan mereka kepadanya, maka akhirnya perkataannya bahwa ia masih tetap berada pada agama Abdul Muttalib tidak enak. Tetapi kembali lagi, hidayah di tangan Allah, dan hidayah yang dimaksud adalah petunjuk. Dan enggan mengucapkan la ilaha illallah Allah. Karena itu Nabi Muhammad SAW bersabda, sungguh aku akan memintakan ampunan untukmu sepanjang aku tidak dilarang. Lihat, masih berjuang mengingat kebaikan. Mengingat kebaikan. Kemudian para ikhwah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya. Nabi dan orang-orang yang beriman tidaklah patut memintakan ampun kepada Allah bagi orang-orang musyrik, walaupun orang-orang musyrik itu adalah kaum kerabatnya. Quran surah At-Taubah ayat 113. Mengenai Abu Talib, Allah menurunkan firman-Nya, sesungguhnya engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak akan bisa memberi hidayah kepada orang yang engkau cintai, tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa saja yang dikehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima hidayah. Surah Al-Qasas ayat 56. Ibu-ibu, saudari-saudari muslimah yang dimuliakan oleh Allah, sudah jam 6 lewat 55 menit, dan mohon maaf saya belum bisa melanjutkan kajian karena di pesantren sekarang 5 menit ke depan ada pembukaan penilaian akhir semester. Saya sebagai pimpinan di pesantren dijadikan sebagai pemberi nasihat untuk para santri. Jadi untuk Kamis ini saja ya, belum bisa kita lanjutkan. Insya Allah Kamis-Kamis ke depan bisa dilanjutkan. Ini mohon dimaklumi. Wassallallahu nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya nasihatkan, yang ngaji sama saya wajib bakti orang tua. Pasti kamu sukses. Pasti, tanpa ada pengecualian. Jangan pernah meneteskan air mata karena sedih atas kelakuan. Meneteskan air mata kedua orang tuamu atas sedih atas kelakuan.
maka itu kunci sukses hidup di dunia. Jangan pernah meneteskan air mata kedua orang tuamu karena mereka berdua sedih atas kelakuan. Itu adalah kunci sukses hidup di dunia. Semoga bermanfaat. Jazakillahu khairan atas kesempatannya. Mohon maaf tidak bisa melanjutkan dan tidak ada pertanyaan pada kesempatan kali ini. Subhanakallahumma hamdik, syadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu nabiyana Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin ya Bu ya. Thank you.